perintah kalih senjata untuk menukarkan senjata ke tangan kiri dan bersedia untuk bacaan doa. Baik, itu akan berlaku seketika nanti. Ketika ini, ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong memeriksa dahulu barisan kawalan kehormatan utama terdiri daripada 103 anggota dan 4 pegawai Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja diketuai oleh Major Mohd Riduan Basheer. Batalion 1 Regimen Askar Melayu Diraja merupakan perintis tertubuhnya pasukan Regimen Askar Melayu di negara ini dan ia bermula dengan pengambilan 25 anggota pada tahun 1933. Kesungguhan dan semangat yang ditunjukkan oleh pasukan tersebut telah menarik perhatian pemerintah British ketika itu untuk menukarkan kepada sebuah batalion. Serentak dengan itu, pengambilan anggota dipercepatkan. Pada 1 Januari 1938, secara rasminya Batalion 1 Regimen Askar Melayu Diraja ditubuhkan di Port Dickson, Negeri Sembilan. Sejak ditubuhkan, batalion itu telah ditempatkan di 21 kem seluruh negara. Dan bermula 1 Januari 1989, batalion tersebut telah disusun semula menjadi Batalion Istiadat dan ditempatkan di kem Sungai Besi sehingga kini.